Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ayyuhal hadirun ittaqulloha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Muji syukur kehadirat ilahi robbi. Alhamdulillah tepat pada hari ini, alhamdulillah atas rahmat karena Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali berkumpul di tempat Haplah Mubarokah ini, di mana atas dasar agenda yang sudah saya sampaikan pada saat Jumat kemarin, tepat di Jumat hari ini tanggal 24 Juni 2022, kita kembali bisa bersilaturahmi antara kalian anak-anakku yang paling disayangi dengan salah seorang agnia hamba Allah, yaitu tepat hari ini kita bisa langsung bertatapan muka dengan Bang Adi, salah seorang kepercayaan Bang Aji, pengusaha kulit Sukaregang Garut, di mana beliau setiap hari Jumat yang biasa diagendakan ada acara berbagi dengan anak-anak yatim. Ya, tepat di lingkungan di sini juga alhamdulillah beliau sudah beberapa kali menggelar acara yang sama. Tak lupa sholawat serta salam semoga dilimpahkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita umat akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat nanti di wilayah Jawa Lisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bang Adi, saya atas nama pemerintahan RW 26 menyampaikan rasa syukur alhamdulillah atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Semoga dengan rasa ketulusan abang datang kemari menyempatkan waktu menjadi bagian amal ibadah sehingga diberkahkan dalam segala hal dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah hadir juga, di mana kita kali ini alhamdulillah dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, berikut staf pengurus RW 26. Jadi Bang Adi, alhamdulillah rasa syukur kami atas kepedulian abang untuk sengaja berbagi kepada anak-anak kami di sini. Kali ini dihadiri bukan saja oleh staf pengurus RW, namun plus beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini Allah melipat ganda, karena bagaimanapun pertemuan kali ini kita berada di dalam niat yang begitu tulus, begitu mulia. Terutama kita sepakat sebagai orang tua begitu membanggakan dan mengharapkan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang selalu berbakti dan selalu mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi penerus kita sebagai orang tua dalam mencari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, saya selaku ketua RW mohon maaf apabila sengaja kalian diundang ke tempat ini. Insya Allah ini akan begitu banyak padilah-padilahnya. Selain kita bisa bertatapan muka, kita bersilaturahmi, bahkan yang hadir di sini semua kita saling berbagi doa. Dan insya Allah ketika kita berjamaah untuk mendoakan dan saling berbagi doa, saling mendoakan, maka kelak Allah akan mengijabah, mengobrol, karena tentunya dengan doa yang tulus lahir dari keikhlasan, maka Allah akan mengijabah, mengabulkan terhadap doa-doa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pula saya selaku pengurus RW di sini, pada abang perwakilan Bang Aji, alhamdulillah Bang Adi sudi datang kemari bersilaturahmi, kenalan dengan kami dan pengurus kami, dengan anak-anak kami, dengan para tokoh dan tokoh agama. Tentunya ini luar biasa, di mana mungkin tidak tersirat dalam pikiran bahwa kita hari ini akan dipertemukan. Tak pernah siapapun yang pernah minta, namun itulah kekuasaan Allah bahwa semuanya ini digerakkan oleh Allah SWT, sehingga niat hadir di sini pun niat karena Allah. Makanya saya selalu mengajak kepada Sang Maha Kuasa, semoga abang dan keluarga Bang Aji juga dalam usahanya selalu diberikan kemudahan sama Allah SWT, diberkahkan rezekinya. Dan saya yakin, seyakin-yakin, barang siapa yang suka berbagi, bersedekah,
maka Allah akan melipat gandakan dari harta kekayaan. Dan jangan pernah berpikir bahwa harta kita akan habis hanya karena disedekahkan. Justru akan jauh lebih melimpah. Nah, dengan ketulusan keikhlasan Abah, insya Allah saya yakin rezeki usahanya akan jauh lebih melimpah. Dan kita doakan sama-sama. Karena apa? Karena ternyata ketika ada rezeki lebih daripada yang dimiliki, sudi berbagi datang-datang kemari. Dan ini jelas-jelas tak semua orang yang berpikir seperti itu. Karena fakta di sekeliling kita banyak orang-orang yang sukses, yang harta melimpah, namun terkesan tak peduli untuk berbagi. Dan ini tergantung pribadinya. Namun bagaimanapun juga, kita kembali lagi kepada niat. Dan alhamdulillah, saya pun tidak pernah bermimpi bahwa Bang Aji akan menyisihkan sebagian rezeki dititipkan di anak-anak kami yang ada di wilayah di sini. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi terhadap hamba-hamba Allah yang memiliki rezeki lebih, sehingga begitu indahnya Islam, saling sapa, saling berbagi, saling membantu. Karena satu dari sekian banyak, yakin pasti Allah akan melahirkan hamba-Nya yang sukses, yang jauh di bawah nasibnya. Nah, ketika lahir sebuah niat untuk berbagi, terpanggil kepada kegiatan kemanusiaan, maka di sini akan rasa indah hidup. Oleh karena itu, seperti yang Abang ketahui, kami di sini alhamdulillah ada anak-anak yang kategori masuk yatim di sini sengaja dihadirkan, karena yakin ketika pada saat Abang memberikan kepada anak, dan anggap saja kita selaku orang tua, bagaimana meluapkan sebuah ungkapan rasa kasih sayang terhadap anak tanpa ada rasa, ini anak kami, ini anak kita, terus kita diberikan, maka anak tersebut dengan sendirinya akan menyatu larut kepada sebuah perasaan, lahir sebuah doa. Maka padilahnya ketika kita sudah menunjukkan rasa peduli seperti itu dan dapat dirasakan oleh anak, insya Allah akan ada padilah dan manfaatnya. Demikian, barangkali sekali lagi silahkan rezeki yang kalian terima mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga menjadi sebuah motivasi. Rupanya sambutan dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Jumat mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling Maha Kaya.